Ya oke, pemirsa selamat malam. Kita berjumpa lagi untuk malam hari ini. Sekarang saya berada di stasiun Purwokerto. Kita mau kemana? Kemana ayo? Kita sekarang mau ke Bandung. Naik kereta api tentunya ya. Dari Purwokerto kita akan naik Sawunggal Utama, kita akan ke Kroya dulu. Terus nanti dari Kroyanya kita naik kereta api Malabar. Sambung-sambungnya kenapa sambung-sambung? Soalnya nggak ada kereta yang langsung ke sana. Ada sih Serayu, cuma maksudnya Serayu. Ya, sekarang kita masih di stasiun Purwokerto. Keretanya sebentar lagi akan masuk, kurang lebih 5 menit lagi. Dan saya sekarang nggak sendirian, saya ditemani teman-teman saya. Halo, say hello, Toy. Hai. Ya, Mbak Rinta sama Kevin, teman saya yang akan menemani saya menuju ke Bandung untuk malam hari ini. Ya, untuk Purwokerto malam hari ini cuacanya gerimis-gerimis. Makanya saya pakai jaket biar nggak kedinginan. Oke lah, gimana perjalanan saya pada hari ini? Ikuti terus video saya sampai selesai. Kelihatan tinggi loh, kayak di YouTube kan tinggi. Iya. Oke guys, kita sekarang menuju ke jalur 3, soalnya keretanya sudah datang. Ya, ini dia kereta api Sawunggal Utama malam tujuan Kutoarjo. Tapi kita hari ini cuma naik sampai Kroya aja. Jadi kita akan transit di Kroya, lanjut naik kereta api Malabar. Ya, untuk lokomotifnya adalah CC20644, tapi tadi Ata dengar PPKA-nya bilang ganti loko dulu. Nah, sesi berapanya gantinya ya, kita lihat nanti ya. Untuk posisi kita kali ini adalah di eksekutif 1, paling depan sendiri. Jadi kita harus berjalan dulu. Thank you.
Halo, selamat datang penumpang kereta api dan saya Nyahan. Terus saat ini sekarang kita sudah ada di K1 09916 milik Dipo Kereta Kutoarjo yang merupakan eksekutif dari Sawunggali Utama. Ini interiornya. Datanya sepi, yang naik cuma beberapa orang aja di sini. Untuk kereta api Sawunggali Utama kita ini masih menunggu bersih kereta api yang dipangga. Keretanya masih dikebas, ya. Bayang ke sini kebas, ya. Ditunggu di sini. Ya nggak apa-apa, namanya aja slow, kita slow aja. Di Purwokerto masih ada kurang lebih sekitar 15 menit sebelum kita berangkat. Yaudah yuk, kita nikmati aja perjalanan kita malam ini ya. Stay tune terus video saya sampai selesai, oke? Kabarnya jam 3, ini baru jam 1, jadi masih ada 2 jam lagi kita di Kroya. Ya nggak apa-apa lah, santai-santai aja di sini. Stasiun Kroya. Guys, sekarang kita berada di stasiun Kroya. Tadi kita udah turun dari kereta api Sawunggali Utama. Sekarang kita menunggu kereta api Malabar dari Malang
tujuan Bandung. Keretanya datangnya itu jam 2.52 guys. Sekarang baru jam 1 kurang seperempat itu 00.46. Ya masih ada waktu sekitar 2 jam. 3 jam. Ya, masih ada 2 jam. Di sini kita santai-santai dulu, istirahat dulu sambil nonton kereta. Oke ya, nanti kita ketemu di kereta Pemala Barat ya. Oke guys, setelah kita menunggu kurang lebih 2 jam, kereta kita sudah datang. Malabar masuk jalur 1. Jalur 3 masuk kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan Kuto Harjo. Bandungnya masih sekitar 2 jam lagi, masih lumayan jauh.
Bandung guys, hey Bandung guys.